Kembali lagi bersama Arul Motovlog. Kali ini kita kedatangan paket dari Tokopedia. Aing habis mesen barang. Ini dia nih barangnya. Tensioner WR155. Jadi ini itu tensioner rantai buat si WR155 untuk dipasang di arm standarnya. Kan arm standarnya nggak ada tensioner rantai tuh, jadi ini ada yang buat tensioner rantai. Jadi udah sama dudukannya. Pas aing kemarin ngiseng scroll Tokopedia, nyari Tokopedia, nemu ini tensioner rantai. Harganya tuh cuma 150.000 kalau nggak salah. Jadi ya udah, ini juga barangnya baru nyampe kemarin sih. Ya udah, langsung aja aing buka. Kayak gimana sih bentuknya? Ini dari mana bukanya? Langsung aja. Buat yang mau beli nanti sama aing dikasih link Tokopedianya di bawah, di deskripsi video. Jadi kayak gini bentuknya. Ya agak lecet sih, harus dicat lagi hitam. Jadi ini dudukannya ya bagus sih, daripada harus ngelas-ngelas. Ini dudukannya, ini tensionernya. Kalau tensionernya sih kayaknya universal kayak sih. Kayak sama sama kayak yang punya yang lain. Cuma beda dudukan aja, jadi dibikin dudukan lagi. Jadi ini tuh aing beli 150.000 di Tokopedia. Kemarin iseng-iseng nulis WR155R di Tokopedia, jadi muncul spare part variasinya WR. Ya udah, aing nemu ini, langsung aing order. Soalnya kan berisik kalau nggak pakai tensioner rantai tuh. Aing mau bikin mau ngelas lagi, tapi sayang harus ngebongkar armnya lagi. Jadinya aing males kalau ngelas lagi mah. Jadi ya udah, mending beli yang ini. Udah ada dudukannya. Tinggal pasang. Ya udah, langsung aja ke video pemasangannya. Jadi ini setelah pemasangan. Sebenarnya tadi video pemasangannya panjang sih, cuma kehapus. Jadi ya udah, sama yang diganti video ini. Jadi gini hasil akhirnya setelah dipasang. Lumayan sih, cakep, daripada harus ngebuat dudukan sendiri. Tapi ini masih ada celah sedikit sih di bagian dalam tensionernya. Soalnya di bagian situ tuh, di bagian dalam tensionernya masih ada celah. Masih celahnya lumayan gede sih. Soalnya ini pakai gear ukuran standar, gear kecil. Jadi dia masih ada celahnya di dalam sini. Celahnya gede sih lumayan. Soalnya kan tensionernya ini settingannya untuk gear gear besar. Jadi mungkin kalau diganti sama gear besar, celah di dalam itu jadi agak ngepres, jadi agak lebih nahan gitu. Kalau diganti sama gear ukuran yang lebih gede, gear besar. Tapi untuk sementara aing pakai gear ini dulu. Soalnya harian pakai di jalan raya sih. Takutnya kalau ganti gear gede, gear besar, nafasnya kepanjangan. Jadi mesinnya teriak terus. Mau ganti gear besar sih, cuma ya nanti aja lah. Tunggu gear ini habis aja dulu baru aing ganti gear besar. Jadi mungkin videonya segitu doang sih, cuma ngebahas tensioner ini, tensioner rantainya. Jadi buat yang mau beli tensioner rantainya juga, nanti sama aing ditaruh link di deskripsi videonya, link Tokopedianya buat yang mau beli juga. Kalau yang enggak ya udah nggak apa-apa. Oke. See you next video.